Tangan beberapa jimat berjimat terus yang terlalu di studio kan saya tanya satu per satu nanti untuk bagaimana tanggapan dari mereka para jimat berjimat itu sih mas kita tanya yang ini namanya siapa mas ini Raden mas Raden selamat malam mas iya gimana datangnya dari mana ini dari Sugiwaras oh dari Sugiwaras pakai tauruh aku mas oh sudah tak kenal oke okay. Gimana menurut anda tentang jimat ini? Oke, okay. Oke. Geser sebelah ada Gus Pri, ini adalah spiritual juga. Beliau juga sebagai ahli terapis dari istana. Selamat malam Gus Pri. Selamat malam. Alhamdulillah malam hari ini datang ya. Alhamdulillah. Baik. Gimana menurut anda jimat malam ini? Jimat sangat sangat menarik dan sangat bisa buat wawasan tentang masalah-masalah goib. Bisa mengetahui bahwa semua kait itu benar ada. Oke, terima kasih. Satu lagi geser yang paling kecil, yang paling mungil, ini adalah paranormal juga. Bisa dikatakan ini adalah paranormal kondang yang sukanya adalah pusaka-pusaka seperti keris, seperti kerisnya sendiri padahal nggak tahu di rumah ini ya. Betul. Ini namanya Ki Senggoro Bumi. Selamat malam Ki Senggoro Bumi. Malam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana? Jimatnya gimana? Jimat luar biasa. Oke. Okay. Motivasi yang tidak tahu baik menjadi tahu. Sangat luar biasa. Oke, terima kasih, mantap suan geser. Ya, ini ya dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan Mas Indra. Mas Indra. Rumahnya mana Mas Indra? Semanding. Iya. Ya, sering ke Radio Istana? Sering. Ya. Jimatnya gimana menurut anda? Ya, tambah asik dan tambah seru. Oke. Okay. Ada lagi? Ya. Oke, terima kasih. Kita sapa yang di dalam, yang dalam-dalam. Ya, iya, iya. Ini namanya siapa Mbak ini? Halo Mbak, namanya siapa ini Mbaknya? Aca. Ini Aca. Aca. Iya. Udah sering ke radio sekarang? Baru sekali. Mbaknya satu ini apa namanya? Tiara. Tiara kue. Sering ke radio sekarang? Baru kali ini. Kenapa anda kok ingin kesini? Pengen aja. Pengen tahu. Iya. Sering dengerin jimat? Sering. Oke, terima. Gimana menurut anda jimat? Serem. Ya. Penyiarin serem apa enggak? Tidak. Paranormalnya serem apa enggak? Tidak. Ya, itu masih keperjaka itu, masih single ya? Masih single. Keperjaka. Ya, satunya kembali ke mbaknya. Siapa namanya, Mbak? Adis. Enggak sadis ya? Rupanya mana? Kedok Kulon. Sering ke Radio Istana? Baru pertama. Gimana pengalaman anda masuk ke Radio Istana? Seorang kocok-kocok jilat terus? Ya saya pikir sering dengerin tuh serem, ternyata enggak. Oh didengerin serem ya? Oke. Okay. Nah, terima kasih bagi satunya geser masnya siapa mas? Mas Edwin. Oke, dari? Asli Soko. Soko, Sokonya mana? Tanding Rowo. Oh, Sundulan. Istri. Oh, ini istrinya. Iya. Di rumah mana sekarang? Dok. Suka dengerin jimat? Tiap malam. Kenapa anda suka dengerin jimat? Ya, cinta horor lah. Iya, suka horor. So, pernah dihantui, pernah di penampakan, mengetahui penampakan? Pengalaman di malam satu suro kemarin. Gimana? Sama istri. Ya, di perbatasan Grebekan Rengel. Perbatasan Rengel. Tepatnya di desa masih ikut Rengel. Masih ikut Rengel. Tanya tunggu masuk Grebekan. Masuk Grebekan itu ada apa? Ini istri saya yang. Ada yang ada apa, Mbak Adis? Motornya tiba-tiba mogok terus. Kayak ada perbatasan putih itu mendekat. Hah? Itu gak berani lihat. Gak berani lihat. Gak ada orang sama sekali. Malam itu ya. Malam satu suruh jam sekitar jam 12-an. Tapi saya di sana itu gak dilihat nih. Cuma istri. Cuma istrinya. Tapi takut apa enggak? Takut. Terus pengalaman.
istri saya baru cerita itu saya turun di kecamatan. Saya kan kerja di kecamatan. Iya. Ini baru cerita. Apa enggak cerita pas di pas waktu itu. Oh iya iya iya. Ngalaman dia. Ya? Oke, terima kasih Mas. Ya, ini suhunya, suhu bersama suhu Sony, Mas Sony. Selamat malam Mas Sony. Selamat malam. Ya, ini juga tim kita. Bagaimana jimat menurut Anda gimana, Mas? Sangat luar biasa. Iya. Dalam artian bisa mendidik untuk anak-anak muda mengenal dunia mistis lebih jauh. Ya. Bahwa dunia mistis tidak selalu negatif. Ya. Ada sisi positifnya juga. Ada sisi positifnya. Iya, betul. Ya. Nah, kembali ke ini ada Kirang Gawarsita. Selamat ya, malam semuanya. Ya, bisa disapa untuk Jimatres. Selamat malam Jimatres di seluruh Indonesia. Saya Kirang Gawarsita selaku tim Jimat pembawa acara setiap malam Minggu bersama di seluruh bumi. Oke, terima kasih. Kesini. Nah, ini siapa ini namanya? Arya. Hah? Arya. Arya, enggak pakai Kamandanu. Ya, yang tengah, yang tengah. Yosi. Yosi, yang itu ya, ngetril itu ya. Itu Rosi ya. Satunya. Adit. Mas Aki. Sudah sering ke istana? Baru pertama. Gimana pendapat Anda tentang Cina? Cina itu sangat menarik. Sangat menarik. Sangat. Apa itu? Untuk mengenalkan anak-anak muda dunia mistis. Ya. Pernah dihantui? Pernah. Apa? Ceritakan. Itu pas lagi meditasi malam itu di lapangan terus pas selawat 500 itu itu dengar suara kayak lindingan sama video tapi nggak kelihatan itu pas pulang dari ngopi itu tiba-tiba motor saya mogok. Di mana itu? Di Ledok Kulon. Di makam. Di makam, di KP makam. Ya pas saya nengok itu toh ada cahaya putih sama itu loh. Terus Anda gimana? Terus ya itu tak tinggal. Tinggal lari aja. Enggak, tak tinggal modal sepeda. Oh, gitu. Soalnya Kak mau saya deketin toh enggak ada orang. Enggak ada orang. Anda takut enggak? Enggak takut Mas. Oh, enggak takut. Bagus ya. Oke. Dredik, dapat duit, dredik karena takut ya. Terima kasih. Saya sudah bersama Master Soleh. Inilah adalah saya sudah bersama Master Soleh. Inilah adalah supranatural ahli metafisika di acara Jimat yang malam hari sudah bersama para Jimat. Gimana Mas Soleh? Salam Jimat. Terima kasih buat dulur-dulur Jimat malam ini yang sudah di sini. Saksikan terus channel YouTube kita ya. Agar
ada dokumentasi kita, ada berbagai pengetahuan tentang mistis. Anda bisa belajar di situ, channel YouTube, video muka empat Jimatres ada di sana. Ya, oke. Terima kasih, dokter. Oke, Jimatres semua. Demikianlah tayangan pada malam hari ini di studio Radio Istana FM malam Jumat lagi di acara Jimat Sajian malam Jumat. Saya Ibnu Asmaro. Salam Jimatres. Salam Istri.